Yo, halo Cerkers, kembali lagi di Atom Nagus Youtuber. Kali kita akan membahas mengenai gacha desainer palsu. Ya, jadi ada sebuah aplikasi di Google Play Store ya, namanya Gacha Designer yang kayak gini. Ya, kalau kalian udah ngikutin gue, dimana ada spoiler tentang gacha apa ya namanya? Ya, game gacha yang bakalan rilis itu dari Beowulf ya, Beowulf aka Senpai Wolfie, dan juga collab sama Famous Studio gitu. Dan ada aplikasi yang mirip sama Gacha Designer. Nah, yang kayak gini. Bahkan tampilannya juga ada kayak gini ya bentuknya. Dan gue bilangin kalian jangan sampai download aplikasi itu. Serius. Kenapa? Bukan masalah virus, tapi itu hanya aplikasi bohongan atau cuman tiruan doang ya. Kalau kalian download, nanti kalian bakalan disuguhin kayak ginian ya. Dan nanti ada karakter-karakter ya di sini. Entah ini gue kurang tahu karakter apa. Pokoknya ini ya karakter di luar gitu. Gacha community luar ya. Kalau kalian tahu ya silakan komentar di bawah. Dan kalau kalian klik ya itu bakalan menjurus ke video doang ya. Ke video doang, bukan ke aplikasi game gacha yang kita harapkan gitu loh. Dan ya itu ada iklannya cuy. Dan itu bikin si developernya ya dapat duit gitu loh. Dan sebenarnya ini nggak cuma sekali ya, ada sebuah postingan di Beowulf aka Senpai Wolfie itu kan pernah posting di mana yang kayak gini, memperingatin ke semua orang bahwa aplikasi Gacha Designer belum rilis ya, dan yang aplikasi hampir mirip sama dia gitu dan disuruh download itu aplikasi scam atau aplikasi penipuan lah gitu, bisa aja itu aplikasi yang mengandung virus ya. Makanya itu gue bilangin kalian harus benar-benar teliti gitu sama aplikasi, jangan gampang percaya gitu. Kalian harus konfirmasi dulu apakah ini benar atau cuman bohongan doang. Oke, dan oke lah, kayaknya sampai sini dulu. Saya Tanah, gue ambil undur diri, bye bye, see you next time.